Assalamualaikum. Hai men. Balik lagi sama gua di sini di channel ini. Oke, di video sekarang gua mau membahas tentang cacing yang ada di akuarium men. Jadi, cacing ini namanya Planaria dan satu lagi bernama Nemotoda men. Tapi banyak juga yang bilang namanya cacing protein dan lain-lain men. Ternyata cacing Planaria dan Nemotoda walaupun sama-sama cacing tapi punya perbedaan juga men. Menurut sumber dari website Ikanesia, cacing Planaria dan Nemotoda ini sejenis cacing giling atau cacing halus. Jadi bentuknya mirip banget men. Bedanya, kalau Planaria biasanya nempel di kaca atau di dasar akuarium. Nah, kalau Nemotoda lebih sering berenang kesana kemari men di akuarium. Terus, dari mana cacing ini bisa muncul? Nggak ada sumber sih yang bilang dari mana cacing ini bisa muncul. Apa mungkin dari air tanah yang bawa telur-telur cacing ini? Jadi, gue juga nggak tahu men. Tapi yang pasti, cacing ini ada dan berkembang karena adanya sisa-sisa makanan ikan, men. Kayak serpihan-serpihan itu yang jadinya nggak kemakan sama ikan kita, men. Terus, apakah bahaya cacing-cacing ini, men? Menurut sumber-sumber yang gue baca, cacing ini nggak berbahaya, men, untuk ikan-ikan kita sebenarnya. Cuma, bikin akuarium kita jadi kurang enak dipandang aja sih. Malah ada yang bilang cacing ini pertanda filter kita udah matur men. Apa iya? Komen di bawah kalau lo tahu men. Nah, gimana sih cara ngilanginnya? Sepengalaman gua, ini cacing susah banget men dihilanginnya. Walaupun lo kuras total akuarium lo, kalau enggak lo sikat akuarium lo sama cuci filter lo, terus lo jemur sampai kering, atau enggak lu ganti semua media filter lu, pasti bakal ada lagi nih cacing ini men. Malah kalaupun lu pakein PK di akuarium lu, dia enggak bakal mati men. Itu sepengalaman gua sih. Jadi saran gua, coba lu pakai obat buat Planaria ini men. Namanya Planaria Zero. Di online shop ada banyak. Gua sendiri sih belum pernah pakai men. Atau bisa juga pakai ikan hias yang suka cacing ini. Menurut sumber yang gua baca-baca itu, ikan kafiat, sapu-sapu, menfish, plati, moli, gapi, dan banyak lagi men. Pantas aja sih kalau gua pelihara gapi nggak pernah ada cacing ini di akuarium gitu. Beda kalau gua pelihara mas koki atau ikan lohan lainnya gitu, ada aja nih cacing. Oke, mungkin segini dulu video dari gua. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.